Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ahbib habibaka hawna ma asa an yakuna baghidaka yawman ma waqwid baghidaka hawna ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Cintailah seseorang yang engkau cintai itu dengan sederhana, karena bisa jadi orang yang hari ini engkau cintai pada suatu hari nanti akan menjadi orang yang engkau benci. Dan jikalau engkau membenci, maka bencilah dengan sederhana, karena bisa jadi orang yang hari ini engkau benci akan menjadi orang yang sangat engkau cintai. Maka jangan pernah kita mengatakan, aku benci kepada engkau di dunia ini dan di akhirat. Aku sangat membenci engkau dari dunia sampai ke akhirat dan tidak akan aku maafkan engkau. Itu adalah sesuatu yang dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat cerita Sayyidina Umar bin Khattab. Di saat Sayyidina Umar bin Khattab di pagi harinya, pekerjaan beliau mengasah pedang beliau setiap harinya. Ditanya oleh sahabatnya, "Wahai Umar, kenapa engkau asah pedangmu?" Maka Umar mengatakan, "Sesungguhnya aku sangat ingin membunuh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Di pagi harinya Umar bin Khattab ingin membunuh Rasulullah. Akan tetapi di petang harinya beliau menjadi orang yang paling rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bergelar Hibbi Rasulullah Rasulillah, yaitu kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjadi Khulafaur Rasyidin, pengganti daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapa orang yang akan mengetahui bahwa, yang memprediksi bahwa Umar bin Khattab yang dulunya ingin sangat benci kepada Rasulullah, ingin membunuh kepada Rasulullah, akan tetapi pada petang harinya beliau sudah beriman kepada Allah dan beliau sangat mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesuatu yang terbalik terjadi kepada Abu Jahal. Beliau mengatakan, wahai Sayyidina Muhammad Rasulullah, aku membenci engkau dari dunia sampai akhirat. Di saat engkau hampir wafat pada saat itu, hampir mati pada saat itu di peperangan Uhud, beliau hampir mati pada saat itu, maka beliau mengatakan, wahai Muhammad, engkau adalah musuhku di dunia dan di akhirat. Maka sampailah berita itu kepada Nabi Muhammad, dan Muhammad mengatakan, sesungguhnya Fir'aun di zamanku lebih hebat dan lebih zalim daripada Fir'aun di zaman Nabi Musa. Fir'aun di zaman Nabi Musa, di saat dia sakratul maut, beliau mengatakan, sesungguhnya aku beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Akan tapi di saat nyawa kita sudah sampai di kerongkongan, itu sudah nampak di neraka, sudah nampak apakah kita di surga, sudah nampakkan oleh Allah. Maka di saat kita bertobat, ingin bertobat, di saat nyawa kita sudah sampai di kerongkongan, saat kita sudah sakratul maut, maka tidak akan diterima lagi tobat kita. Sebagaimana Fir'aun, di saat dia sakratul maut, ajalnya sudah sampai di kerongkongan, dia mengatakan, aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Maka tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima keimanannya. Akan tapi Abu Jahal mengatakan, Muhammad, engkaulah musuhku di dunia dan di akhirat. Maka wahai saudaraku, bersederhanalah di saat kita membenci seseorang, dan bersederhanalah di saat kita mencintai seseorang. Karena kita bukan yang menghitung takdir ini, karena bukan kita yang merubah-rubah nasib ini. Semoga kita menjadi orang yang selalu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.